santri yang tarapa? Dengan banyak pak. Yang meninggal banyak pak yang santri nyawa montor. Kalau di Temboro memang ada penyewaan motor, jadi kalau membesuk anak ke sini enggak usah khawatir dengan transport, datang aja langsung ke pangkalan ojek. Karena di sini sudah terang benderang. Sewanya jelas 60 untuk kendaraan yang masih baru. 50 ya yang sudah goyang-goyang. Dan ini tarifnya nih kalau mau ke Mospati itu 15.000. Jadi kalau yang mau pulang ke melalui bus bisa langsung ke Mospati itu 15.000. Dulu pernah terjadi warisan di sini, kurang luar ngocir sini tarifnya ngawur ke Maspati 50, terus ke Terangkil dan 40, sekarang dibikin tarif gini. Dulu kan waktu warisan di sini, ojek luar banyak masuk sini pak. Sobat Ransel, ini adalah tata tertib di pangkalan ojek di depan Pondok Pusat Pesantren Alfata Temboro. Dan di sini juga dicantumkan harga tarif dari ojek di sini, sehingga Anda yang naik ojek di sini jangan khawatir akan dirugikan. Uniknya di pangkalan ojek ini, setiap jam 9 pagi para penarik ojek melakukan taklim. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, mendengarkan beberapa hadis pentingnya sholat, mudah-mudahan dengan kalau sewa motor di sini berapa per hari pak? Berarti 60-50 sehari 24 jam. Kok ada beda tuh yang 60 sama 50 pak? Kadang ngeliat motornya kadang ada. Kalau motornya bagus mahal pak. Seperti motor saya ini. Kadang kan tinggal. Syaratnya apa kalau sewa motor di sini? Cuma kan KTP. KTP ya? Iya. Dalam Rinong itu sewa motor hilang. Katanya 3 atau 6 gitu, nggak kembali. Winong itu desa di luar Temboro? Di luar Temboro. Ini makan motor. Tapi yang ini banyak kan santri. Santri memang banyak kan ya. Jadi kalau memang di pangkalan ojek ini santri dilarang menyewa. Sama kiai itu. Iya. Peraturan yang melarang pondok pak. Enggak, bapak kalau yang nyewa itu santri, saya enggak mau jawab mau motor hilang. Saya yang terjadi itu santri tabrakan itu yang nyewa santri. Santri yang meninggal banyak pak. Yang meninggal banyak pak yang santri nyewa motor itu. Oh, berarti larangan ini baru ya pak? Iya. Ya, udah lama sebenarnya. Sudah lama. Tapi santri mungkin diam-diam nyewanya. Iya. Nah, sekarang kalau boleh tahu satu hari dapat berapa, Pak? Ceknya ya. Iya. Kalas. Enggak tentu, Pak. Ya. Kalau hari sepi ini paling kemana nih, Rul? Buat lu. Berapa tarifnya? Rp10.000. Untuk yang baru, enggak boleh.